Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan santri sekalian, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan yaitu bagaimana caranya kita ini mendapatkan ilmu manfaat dan juga kita bisa pandai menangkap pelajaran dari seorang guru kita, yaitu agar mudah pelajaran itu masuk ke otak kita. Yaitu caranya yang pertama adalah kita harus mengamalkan atau wiridan, yaitu sholat yang namanya sholat taqwiyatul hifdz atau sholat agar kuat dalam menghafal, ya. Kita bisa menghafal alfiah, menghafal amil, menghafal jurmiyah, menghafal kitab-kitab yang ada di pesantren agar kita mudah mencernanya, yaitu harus mengamalkan suatu amalan yang namanya sholat taqwiyatul hifdz. Caranya yang pertama adalah kita melaksanakan sholat yaitu di malam Jumat sebanyak 4 rakaat. Apa yang dibaca? Yang baca kita yang pertama adalah kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu dengan dilanjutkan dengan membaca surat Yasin. Jadi rakaat pertama setelah baca Fatihah kita membaca surat Yasin. Kemudian pada rakaat yang kedua kita membaca surat Ha-Mim atau surat Ad-Dukhan. Kemudian rakaat ketiga kita membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah. Pada rakaat yang keempat kita membaca surat Tabarok atau surat Al-Muluk. Kemudian kita membaca Alhamdulillah, memuji kepada Allah, kemudian membaca tasbih, membaca sholawat dan membaca istighfar. Kemudian kita membaca doa sebagai berikut. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh waja'alad dhulumati wan nur, Alhamdulillahilladzi anjala 'ala 'abdihil kitab, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim, dan seterusnya. Dan doa tersebut kita baca yaitu sampai selesai, kemudian kita minta kepada Allah dan kita hajat kita yaitu mudah-mudahan dikuatkan yaitu dalam menghafal, mendapatkan ilmu manfaat, ya. Insya Allah setelah kita dawamkan amalan ini minimal 1 minggu 1 kali, insya Allah kita ini akan mudah menghafal kitab-kitab yang ada di pesantren, mudah yaitu untuk mencerna pelajaran-pelajaran dari ustaz, dari guru-guru kita, dari masyayikh kita, dari para habaib kita, yaitu itu berkat daripada sholat taqwiyatul hifdz ini. Mudah-mudahan amalan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan yang mengamalkannya yaitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.